jangan banyaklah macam ni lah, biasa je kan. Kita yang penting dia turun balik. Kalau ikutkan ayah, sabar. Ayah pesan, sabar. Hari ini roti kamu tak cukup. Besok roti kamu tak habis. Lusa roti kamu ngam-ngam saja habis, dia kata. Sabarlah. Kalau tak sabar, tak boleh berniaga. Saya Mokhtar Ahmad bin Muhammad Taki. Umur saya 61 tahun. Saya adalah pengusaha roti Mokhtar Sedem River. Saya pernah bekerja sebagai guru sementara di sebuah sekolah swasta di Tanjung Madim, tapi dalam jangka masa yang pendeklah. Kemudian saya dalam usia 20-21 tahun saya mula buat roti sepenuh masa. Ikut kan, ini kedai roti, semata-mata rotilah. Saya ada roti kelapa, roti kaya, roti kacang, roti bijan, roti krim, roti kosong dan satu lagi roti lutut, roti keras tu. Dan roti lutut tu datang hari cuti pun insya-Allah saya ada stok. Memang saya akan buat banyak-banyak lah sebab saya ada pelanggan jauh-jauh, kadang beli sampai 10-20 set sekali beli. Jadi saya kena prepare lah. Macam Ramadan ni saya akan sediakan itulah sebab banyak orang datang cari roti, roti tutup, roti keras tu lah yang biasa dia orang bawa balik. Roti yang paling murah, roti lutut 70 sen sebiji, satu set ada 10 biji, RM7. Roti kelapa sebiji RM1, kaya pun sama sebiji RM1, kacang pun macam tu. Krim, bijan dan roti kosong RM3.50 sebiji. Kalau sapu pelantar RM4.50. Biasanya pagi saya lepas subuh, kalau 6.45 ke pukul 7 macam tu saya masuk kedai, saya bersih-bersihkan semua lap meja semua. Kemudian mulakan udi. Masukkan bahan-bahan dalam mixer tu. Ni yeast. Garam. Gula. Kelantar. Ini sukatan ni timba dari tu. Satu timba, 1 kilo. Selama 40 tahun, motor dah tukar ni nombor 2 lah. Hari tu dah repair, dia tak mau hidup. Kata dia carbon banyak lah sebab 40 tahun lebih tu dalam ni. Saya bawa motor ni pergi kat Bowman. Bowman tengok, motor ni dah nak dijual kat kedai, dia kata. Tapi kenapa awak punya cantik? Sampai gula. Ini kan roti manis. Ya, roti manis ni dia lebih gula, dia warna dia ada biasanya kuning lah. Tu saya kata buat dua tapi jadi tiga. Ini satu, dua, tiga. Lepas tu letak di meja, tunggu dalam 1 jam, dikembang, kita duhkan sama ada nak isi kelapa, isi kaya. Jadi selama mula duh sampai peram tu selama 2 jam ke 2 jam setengah. Ini namanya ikat buang udara dalam tepung. Ini wajib buat. Kalau tak buat, roti akan meragam lah. Dia tak naik ke, tak sempurna lah maksud dia. Dia mesti buat, dia akan buat 2 kali ni. Dan kejap lagi kan kita buat lagi sekali, baru kita bolak-bolakkan, isikan kelapa ke, kaya ke. Okey, siap. Kita tunggu 1 jam. Kejap lagi kita akan duhkan bulat-bulat ataupun panjang-panjang macam mana lah. Simpan dan tray. Okey, kalau ikutkan satu ayah, saya anak yang ke-5. Maksudnya saya yang kedua bongsu lah, yang second last. Nombor 8 daripada 9 adik-beradik. Saya bekerja memang umur saya 20 lah macam tu, 20-19. Sekitar 80-1983. Dan lebih kurang tahun 1984, saya mula berniaga lah. Dia sebenarnya kilang roti ni dimulakan oleh bapa saudara. Abang kepada ayah, nama dia Abdul Kadir bin Habib. Tapi dia meninggal muda dan masa dia sakit, dia bawa ayah saya daripada kampung lah. Dan ayah saya ambil alih lah kedai tu sekitar tahun 1954. Sampailah lebih kurang tahun 2000 macam tu, ayah saya pun dah uzur. Tapi saya dah menyertai niaga ni tahun 1984, lebih kurang sekitar 2000-2001 macam tu lah. Sampailah sekarang, dan sekarang saya dibantu oleh anak-anak lah dengan isteri lah.
Saya mulakan jual roti saya dari budak-budak sebenarnya. Satu hari nak jadi cerita, ayah saya buat roti, dia demam. Dia dah menung, saya nekat jual roti dia. Naik basikal. Saya kayuh basikal, mungkin masa tu saya umur 19, 18 macam tu lah. Saya tebalkan muka, saya kayuh basikal pergi taman. Dalam setengah jam saya balik. Ayah saya kata, roti dah habis ke? Saya kata, sebiji pun tak laku. Dia kata, kau laju sangat kot, cuba perlahan. Baru saya fikir-fikir, ayah saya ni dia bukan naik basikal. Dia tolak basikal. Jadi, saya cuba buat macam tu. Habislah. 3 hari saya jual, seminggu saya demam. Dan duit 3 hari itu yang ayah saya bagi komisen tu buat pergi klinik. Habis macam tu je lah. Tapi tahulah, lain kali kalau main panas, jangan minum ais. Memang badan kita tak tahan. Sebab memang main panas lah. Kan duduk apa berjalan, naik basikal, tolak basikal. Bukan semua tempat ada pokok kan. Ada taman tak ada pokok, tak ada tempat rehat. Jadi itulah pengalaman mula-mula sekali. Saya jual roti gunakan basikal. Lepas tu bila saya buat sepenuh masa, ayah belikan saya motor dan motor tu masih saya simpan sampai hari ini. Register tahun 75. Kira je lah sekarang ni dah berapa umur motor tu. Mungkin dah 40, dekat 50 tahun lah. Tengah aduhkan roti inti kelapa. Memang ini untuk roti kelapa lah. Dia manis sikit. Tak manis sangat. Kalau roti manis tu dia lebih manis lah. Ini tak ada. Dia duduk dalam tu je. Dia mula-mula dia akan lembut sikit lah sebab dah kena panas. Ambil tepung. Katuk-katuk sikit. Bagi dia buka. Lepas tu buatlah. Besar tapak tangan kita senang. Saya main tepung ni daripada umur 6 tahun, 5 tahun macam tu. Dulu ayah saya bagi satu kayu kat bawah ni supaya saya sampai kat meja. Ni lah, parut kelapa, beli kelapa bulat. Parut. Tu baru bakar. Bila dipada di sini lah, masuk ni dengan tisam ni. Dia tolonglah saya. Kalau hujung minggu kadang-kadang ada yang balik. Kalau hujung minggu kan kena buat lebih sikit, tak adalah susah sangat. Sebab ada pembantu-pembantunya. Kalau ikut daripada mula ni 2 jam lah. 2 jam ke 2 jam setengah. Sebab yang ini sekarang kita akan bakar ni pukul 10.30. Roti inti kaya. Kaya merah tu warna pun. Tapi itu trademark kita orang lah. Dan kita orang tak ada cadang nak tukar lah. Memang itulah warna dia. Siapa datang pun memang ditahu warna kaya kita orang. Warna merah. Dan rasa dia pun lain daripada biasa lah. Memang daripada zaman dulu lah. Memang daripada zaman jahiliah dulu. Kita orang buat roti daripada zaman Jepun dulu. Itulah warna dia. Dia cakap, lain ya. Lepas tu, sedap pun juga kan. Tu lah. Yang suka lah. Yang tak suka, Cik Muta kata, kau kaya ni. Ni kaya ni tak sedap. Tak macam kaya orang. Kata, jangan ajalah. Nak bagi manis, kaya. Kalau tak ada gula, faham. Tepung bubur sikit, bagi dia keras sikit. Kalau tepung kaya tu lembik, kita masuk doh ni nanti, nak masuk dalam roti pun susah. Bila dah bakar nanti sekarang, dia dah tengah bakar, dia keluar semua isi dia. Yang saya buat sorang-sorang bila ayah saya pergi haji. Tahun 1991, lepas tragedi Muasim tu. Saya tinggal sorang memang lintang pukang lah. Semua benda yang kita tak biasa buat, kita kena buat. Daripada A sampai Z, tak ada siapa tolong. Cuma saya tak udi pakai tangan, saya ada mesin. Jadi yang tu saya menang lah, tak ada lah teruk. Tapi doh semua manual lah. Tu baru saya tarik isteri saya. Ajar pelan-pelan, dia pun ikut-ikut-ikut. Lama dapat lah. Boleh lah buat kiranya 90% roti dalam kedai, isteri saya boleh buat. Tapi arwah mak kata selepas ni, akaun semua Mota yang jaga. Maksudnya order barang semua Mota jaga, awak jadi pekerja kepada Mota. Tapi dia sebagai tokih, dia akan dapat habuan lebih lah. Saya cuma ambil duit komisen yang jual hari-hari tu. Itu saya ambil. Kata hari ini katalah saya jual roti katalah 600 biji. Modal saya katalah 250. Yang itu saya tolak. Yang lebih itu saya punya. Itu saya gunakan. Yang untuk kedai saya tak pernah usik. Jadi saya ada modal lah. Saya ingat mula-mula saya berniaga, saya dapat gaji sehari RM15. Maksudnya kalau saya berniaga 25 hari, saya boleh kira RM400 je. Tapi pada kita lebihnya nak bantu. Dan sekarang saya dapatlah manfaat dia, ilmu yang dia bagi tu yang kita buat cari makan dengan izin Allah, dapat besarkan anak-anak, dapat buat kereta sebuah sikit. Tapi masa tu cukuplah kan, kita numpang ayah, belanja makan sama-sama kan. Lepas tu baru saya kumpul-kumpul duit, dapat beli satu rumah kos rendah. Kita macam ni dah survive lah, cukup lah pada saya. Tapi nak main mewah macam orang, cukup tahun, cukup bulan boleh jalan, bawa anak makan kat luar, masa tu tak boleh. Sekitar 80-an, 90-an, susah. Cari sikit, kita kena belanja sikit lah.
tak boleh nak joli-joli. Bila kena raya sekarang, kita fikir raya. Anak-anak aja, jangan fikir kita. Tak tukar baju 3-4 tahun tu pada saya biasa je. Dan jualan tengoklah, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang belum wakaf pun orang dah beli pun ada juga. Kena sesuaikan dengan hari itulah. Kalau Selangor pun cuti, saya kena buat lebih. Di limpahan ni sampai Sungai River. Saya nak ratakan ni, bagi dia penuh dalam ni, bagi dia sama. Nanti kan kita potong tak ada tip besar kan. Sebab dia ni, dia bila dah masak baru potong. Ni untuk buat roti bijan. Biar dia sampai dikembang balik sekarang, kita turunkan balik. Ada cara turun ni kan, kamu tengok lah sama-sama. Lepas tu baru bubur gula dengan bijan. 1.5 jam. Biar dia macam ni, tinggalkan je. Maknanya berlubang tu kan kita buat macam rumah lah, sampai. Kan kita nak dapat satu teri ni dapat 50 potong. Kalau dibuat berlubang, sekarang tak dapatlah 50 tu. Saya nak ngelakkan daripada ada udara dekat antara dia dengan teri tu. Ni sebab berlubang kan ni ha. Nanti kalau dia berlubang kat tengah kan, roti tu akan jadi nipis lah sebab ada udara dalam. Kita nak ngelakkan udara tu dalam tu. Ni antara favourite ni, tapi tak dibuat banyak. Sebabnya bila sampai petang, gula dia akan cair. Dia akan melekit-lekit macam roti dah basi. Sambil dia kita beri tengah hari, kuda dia dah garing lah dekat atas tu. Rangup lah dia. Saya buat 1-2 teri macam tu je. Kadang 2.5. Dulu banyak 4-5 buat kalau masa zaman sebelum PKP tu. Saya nak buat roti bantal. Roti kosong, panjang. Biasanya orang makan dengan kuah ke. Tapi roti ni memang tak banyak lah. Biasa buat 10-15 biji macam tu je. Tapi dia besar lah. Di dalam tu ada 7-8 je macam tu satu teri ni. Nanti sekarang dia besar lah, kembang. Ni dah siap lah ni. Kita tunggu dia kembang kan kita makan. Memang antara roti yang tak banyak. Sebab orang banyak cari yang manis. Orang tua je nak makan roti kosong ni. Dulu kalau bulan Ramadan tu nak ni 80-90 biji. Senang-senang ni boleh jual sehari. Tu lah macam yang tadi juga. Kerja dia nak buang angin dalam tu, nak padatkan dia. Supaya senang kita gulung-gulung-gulung, kita masuk dalam teri. Jadi rupa dia kan sama lah. Tak ada lah satu panjang untuk roti ini. Dia pun sedang doh roti untuk buat roti krim. Roti tu kosong aja. Sekarang dah masak, belah, isi pelantar. Sekarang dah siap semua doh. Daripada pagi tadi dah uli, kita doh, kita simpan sini. Daripada A sampai Z dah. Kita peram 2 jam. Sekejap lagi kita masuk oven sebelah, kita akan bakar. Kalau kita buat terus bakar, memang tak jadi roti lah. Jadi keras lah, kena bagi dia kembang pun jangan lama, dia tak boleh lebih pula. Lebih kan dia akan jatuh balik. Bila jatuh balik, dah tak cantik lah. Kiranya tak susah, modal semua dah ada kan. Cuma barang tak ada masalah, semua ada dekat sini. Cuma tak kita nak buat kerja sorang-sorang tu. Balik rumah tak kejap lagi, kejap lagi tutup account. Lepas tu nak settlekan tray semua tu. Macam tadi cik tengok kan, settle tray saya, anak-anak tolong jual. Dulu kita kena jual pukul 1.30 lepas Zohor, mandi-mandi start motor dah kena pergi berniaga. Kadang pukul 5 balik, kadang pukul 6 balik, kadang pukul 7 kena hujan lebat pula. Entah, malam pun ada balik. Itu dulu punya keadaan, tak boleh samalah. Tapi itulah keadaannya pun kan. Semua orang akan rasa kalau berniaga macam ni, itulah keadaannya, yang kena banjirnya, yang tak boleh balik. Saya pernah terkurung dalam kebun sawit, tak boleh balik. Minta tolong Indun hantarkan, dia je tahu jalan keluar. Jalan yang kita keluar masuk yang kita tahu tu, dah tenggelam lah. Dekat 1 kilometer panjangnya. Itulah rezekinya kalau kat luar tu, kata kalau kena, yelah musim tak ada, ni tak ada. Saya pernah pergi kampung asli, masuk tu dalam kampung. Sebiji pun tak laku. Kita dah buang masa 2 jam tu. Dia mari tu dia tak ada duit. Orang kampung ni kadang-kadang bila tak ada duit, tak ada duit lah. Tapi kalau kita jumpa kampung-kampung atau pekan-pekan tu yang bergaji tetap tu, okey lah. Jual 400-500 biji tu pada saya tak susah pun. Kejap je. Lepas tu kita ada pelanggan. Lepas kita pergi selalu, kita tahu mana nak habis roti ni. Mana nak habis roti tu, sebabnya kita dah pergi hari-hari. Tengok muka orang, kita tahu dia nak roti apa. Kalau ikut kata ayah, sabar. Ayah pesan, sabar. Hari ni roti kamu tak cukup, besok roti kamu tak habis, lusa roti kamu ngam-ngam je habis, dia kata. Sabarlah, kalau tak sabar, tak boleh berniaga. Dia ni, dia turun naik, dia kata. Itu pesan ayah. Jadi saya pakai benda tu lah. Pada kita, kalau tak sabar benda nak dibuat lah, senang cerita lah. Semua nak cepat, hari ni nak berniaga, besok kau nak pakai BMW, tak akan ada lah. Macam saya tak akan merasa pun, walaupun dah 40 tahun. Saya pernah ada pelanggan datang.
Ada Acik Muntah salahnya bukan satu tapi dua. Pertamanya buat sedap sangat, keduanya murah sangat. Jadi kejap dah habis. Kita orang yang datang lambat semua tak berasa. Tak, kalau dah buat biarlah buat betul-betul, saya kata. Takkan nak buat main-main. Buang apa ni lah ni yang kita buang ni. Pastikan dalam tu bersih betul lah. Tak ada apa lagi, tak ada bara. Roti boleh jadi hangus, terlampau panas. Tenang buat kerja, tak ada apa. Kalau ada budak praktikal sibuk dia nunggu dekat saya. Bagilah saya dia nak bersih kan. Saya takut dia langgarnya oven, takut kalau oven ni pecah ni. Sebab kita hantar kayu kan, kita kena hati-hati. Oven tu sesungguhnya bukan kami yang buat. Pakcik saya beli kilang roti ni tahun 1949. Oven tu dah memang duduk di situ. Kita orang maintain saja. Apa yang pecah, apa yang rosak, repair. Ha, jangan dia ada pecah, dia akan melarat-larat-larat jadi satu lubang besar. Nanti bara akan duduk dekat situ. Bila bara duduk dekat situ, kita bersih dia tak mau ikut. Roti atas tu confirm akan hangus lah. Sebab panas di situ lebih pada tempat lain. Biasanya dah nak start doh lah. Lagi 10 minit ke 15 minit nak doh, kita orang akan, saya akan bakar. Pastikan dia menyala. Jangan sampai dia tak menyala. Dah biasa guna ni. Tahun 91 ayah saya pergi haji, saya dah uruskan semua kedai ni sendiri. Jadi kan saya rasa senang pakai ni pada pakai gas. Sebab gas tu dia kecil, tak boleh banyak-banyak. Kena bakar sikit-sikit. Ini boleh masuk 8 ke 8 tray senang-senang eh. Sekali bakar maksud dia ada 400 biji dalam. Boleh sekali bakar. Okey, sekarang masuk roti kelapa. Lebih kurang 20 minit roti akan masak. Kita masuk roti kelapa, roti kaya, roti kacang, roti bijan. Itulah tetap dia, memang tetap je, tak ada berubah-ubah. Pertama sekali biasanya 6, 7, 8 tray ni. Habis je masak hari ni, saya akan masukkan kayu. Kayu tu simpan satu malam dalam ni. Jadi kalau kayu tu basah ke apa ke, di dalam ni panas, dia akan kering. Besok pagi, dia sebenarnya untuk hari ni simpan untuk bakar roti besok. Besok bakar kayu tu, jadi bara, ratakan seluruhnya. Kalau tak cukup, tambahlah kayu lain. Cukup masa 2 jam setengah, buang semua abu, buang semua bara, bersihkan sampai nampak batu macam ni. Ha, kita letak roti. Jadi roti tu masak menggunakan panas pada batu saja. Api tak ada. Memang kosong lah. Sebiji bara pun tak ada. Ha, tapi boleh rasa lah. Kepanasan dia tu memang sedap. Kalau ikutkan macam ni ha, dia punya kuning atas tu dah hampir cantum kan. Yang kuning-kuning tu kan. Ha, okay, masak lah. Okay, sekarang ni kita tunggu roti krim dengan roti kosong. Cukup masak. Lepas tu cukup dah masak sekarang, kita bawa keluar. Lepas tu kita letak atas meja. Kita boleh terus buat ke depan kan. Manis ni kan, boleh jual roti murah tu. Seronok jual roti murah ni. Pada saya tu lagi nikmat sebenarnya. Tapi nak buat macam mana, suasana dia macam tu. Dengan harga kosnya, semua benda dah mahal kan. Ha, antaranya dapat pelanggan-pelanggan yang dari luar. Yang yelah kita duduk jangka. Lepas tu saya dapat selebriti-selebriti lah. Saya pernah jumpa Ustaz Anwar Hasin datang kedai roti. Saya pernah jumpa Asni Mansur datang kedai roti. Anwar Hasin tu dulu belajar kat sini. Dan guru dia tu kita kenal kan. Jadi dia bawa kemari lah. Alhamdulillah lah kan, dia kata seronok. Lepas tu ada satu motivasi dia buat di Feda Gunung Saud. Motivator tu terkejut tengok roti yang rare macam ni masih ada lagi dekat Slim. Dia buat motivasi tu semuanya makan roti. Breakfast makan roti, petang makan roti, apa siapa makan roti, segala-galanya roti lah. Saya kena buat 2 hari 3 kali uli untuk penuhkan permintaan itu. Itu antara kenangan yang tak lupa lah. Sebenarnya banyak kan, tapi antara kenangan tu lah kan, kita dapat perkawan baru, lepas tu kan, Pro TV, orang pun tak heran. Saya Mohd Ahmad bin Mohd Taki, pengusaha roti Mohd di Sini River, menjemput orang ramai di sekitar ataupun di luar untuk datang ke kedai roti saya, merasai roti-roti baru yang kami masak, yang panas pada setiap hari melainkan Jumaat. Bermula 11 pagi sampai habislah. Kalau cepat habis, cepatlah tutup. Kalau lambat habis, lambatlah tutup. Dan roti saya boleh di booking dulu sebelum datang ataupun ambil lewat. Cuma kontak saya 016-5186-200. Semua orang yang suka makan roti, lebih-lebih lagi roti-roti cara tradisional yang bakar menggunakan kayu ke kilang roti saya di Slim River, Perak. Okey, roti yang paling murah, roti rutut 70 sen sebiji. Satu set ada 10 biji, RM7. Roti kelapa sebiji RM1. Kaya pun sama, sebiji RM1. Kacang pun macam tu. Krim, bijan dan roti kosong, RM3.50.
sebiji. Kalau sapu pelantar, RM4.50. Untuk makluman, bulan Ramadan ni kemungkinan besar saya tutup. Tapi apa-apa abang kontak dululah. Tengok benda boleh runding, kita runding.